Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Dalam video kali ini, kita akan mengulas cara pembuatan pupuk organik padat dari limbah backlog jamur tiram. Sebelum kita lanjut, silakan tekan like dan subscribe. Terima kasih. Budidaya jamur tiram ternyata juga menghasilkan limbah backlog. Backlog ini adalah media tumbuhnya jamur tiram. Setelah proses budidaya selesai, backlog harus diganti dengan yang baru. Petani kemudian bingung, apakah limbah ini harus dibuang begitu saja? Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan hadir memberikan solusi, memberikan penyuluhan cara pembuatan kompos. Langsung saja kita simak dalam video berikut. Nah, bagaimana? Mudah kan? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ya. Terima kasih, sampai jumpa.